Terakhir fitnah alas, bermula fitnah kedua namanya fitnah sarra. Kata Rasulullah, fitnah sarra ini fitnah yang pelik, sangat berbeza dengan fitnah ahlas tadi. Kerana fitnah sarra ini dia bermula umat Islam dikembalikan harta mereka. Banyaknya harta mereka ketika itu, kemewahan mereka dikembalikan, mereka tenggelam dalam nikmat, mereka tenggelam dalam kemewahan, sekali lagi mereka tinggalkan ajaran Islam ini. Ending kepada fitnah sarra ini ialah mereka akan melantik seorang pemimpin yang lemah, ilmu pun tak ada, pengalaman pun tak ada. Habis sebut macam tu je umum, wallahu alam. Ketika berakhirnya fitnah yang kedua sarra ini, maka bermulalah fitnah yang ketiga. Fitnah ketiga inilah sehari sebelum kemunculan Dajjal.